What's up, school fans? Welcome back to Time Out. Swing that! Swing that! Oh my god, I can bounce it back. I'm telling you, I can't do it. Yeah. What you gonna tell me for? What are you doing? Can I press it out for a little bit? I'm kinda tired. You tired? Come on, stop talking to me. Get out there. Coach, I've been playing my game. Get out there. Stop talking to me. We up by four because of you. What are you talking about? Come on now. You out there. You hooping the whole game. I'm telling you, from minute one to minute end, you hooping. Till these lights go out, you hooping. Till Jesus come back. Guess what you're doing? You guessed it. Hooping. Let's get out there. Coach, let's do it. Everybody else can hoop on the team. Come on now. Look at him. He's 5'6". I don't even pay attention to him at practice. What did you talk about? I'm not, No. You always doing this. I'm always doing what? Trying to win? The second you step out of bounds? Look, we down by 30 points. I'm talking about you. Down by 30 points. What are you talking about? No, you on the court the whole game. Come on, let's go. Man, I'm finna quit. You finna quit? Hey, you better lower your voice, boy. You quit, I'ma quit. We gonna quit. The whole team gonna quit. The gym gonna shut down. I'ma tell you that right now. Gym shut down. You want that on your conscience? No. Then what are you talking about? Get out there and hoop. Come on. Balik menggore kita di lagi, kita kembali lagi ke info basket hari ini edisi 22 Mei 2021. Time Out Gang, kalian bersama saya melihat sebuah skit dari Supreme Dreams. Ini orang memang lucunya lucu banget ya. Tadi dia memperlihatkan situasi in real life menurut gue sebagai pelatih. Dan mungkin hari ini Steve Kerr kepada Stephen Curry juga seperti itu. Dimana gak boleh keluar sama sekali ya. Kalau keluar mungkin akan kalah timnya. Tapi bagian yang paling ngakak sih menurut gue adalah saat dia ngomong until Jesus come back. Itu menurut gue ngakaknya ngakak banget. So hopefully you guys enjoy that video. And ada beberapa announcement sebelum kita masuk ke timeout hari ini. Untuk video NBA prediction, NBA playoff prediction bersama Adiani, itu udah naik ya guys, tapi videonya agak lama, 1 jam 14 menit. Jadi pastikan kalian siapkan makanan, minuman, dan juga cemilan ya sebelum nonton video tersebut. Hopefully you guys can get through the video for 1 hour and 14 minutes. Dan ya, berikutnya ada IBL playoff prediction video juga bersama Mas Santun. Ini mungkin besok pagi gue akan naikinnya waktu Jakarta ya paginya ya, dimana gue belum sempat untuk edit sedikit videonya karena memang sekarang udah 3:30 pagi dan gue masih harus mengedit videonya Time Out habis ini. Lalu yang terakhir, gue juga besok ada video Travel for Basketball. Hari ini gue menonton anak umur 15 tahun dari Filipina. Dia bermain untuk Valley Christian High School. Dia mainnya masih junior varsity sih, namanya Jacob Bela. Dia tingginya sekitar 188, mainnya point guard. Menurut gue dia punya potensi banget dan gamenya ternyata game JV itu juga bisa seru. Jadi tunggu juga, itu mungkin besok akan gue upload juga. Dan ya, reminder aja, kalau besok itu nggak akan ada timeout karena besok itu hari Minggu. Jadi please jangan ditagih gue lewat DM. Walaupun gue sangat tersanjung sekali kalau ada orang yang nanyain tentang timeout, berarti memang dia suka banget sama timeout. Jadi gue thank you banget untuk supportnya selalu. Besok saatnya gue istirahat karena besok gue kalau ada weekend gitu udah, wah gila men, besok udah capek banget sih. Dan besok pun juga rencananya ingin ngedate sama istri. Jadi besok waktunya istirahat. Jadi jangan ditagih ya guys ya. Dan ya, besok berarti tugas kalian adalah bantu untuk nonton video-video gue yang lain. Wah, seperti gue bilang, kalau kalian ingin support channel ini, caranya gampang sekali. Cukup nonton video gue secara full dan juga sebanyak-banyaknya. So, thank you so much Time Out Gang. Langsung sekarang, kita akan masuk ke video hari ini. Kita akan bicarakan jelas Memphis Grizzlies nih, yang berhasil mengalahkan Golden State Warriors dengan skor 117-112 lewat overtime untuk dia memastikan posisi ke-8 untuk melawan Utah Jazz nantinya di NBA Playoff. Dan ya, tadi banyak banget orang yang bilang, wah ini Time Out pasti akan turun nih viewersnya karena nggak ada Golden State yang main. Gue harapkan jangan turun ya guys, please. Tetap nonton Time Out karena NBA Playoff itu menurut gue akan tetap seru. Nah, pertama-tama tapi gue mau bilang, yeah, jantung gue tadi hampir gak kuat sih nonton game ini. Ini serunya seru banget. Deg-degannya dapat banget. Dan ya, gue sebagai fans NBA jujur bener-bener puas banget sih nonton play-in tournament yang di Western Conference ya. Menurut gue play-in tournament yang di Western Conference semuanya seru dan tipis-tipis semua. Tapi asli kasihan banget sama Steph Curry ya. 2 tahun berturut-turut tidak akan masuk ke NBA Playoff. Lalu juga 2 kali kalahnya lumayan nyesek, tipis banget. Pertama dari LeBron yang matanya satu udah gak bisa lihat, lalu 3-pointnya masuk. Dan sekarang kalahnya gara-gara Ja Morant 2 kali clutch baskets untuk bisa mengalahkan Warriors hari ini. Dan that was really tough though menurut gue ya. Apakah Chase Center mungkin curse? Di Chase Center mungkin kurang hoki, mungkin Warriors sejak meninggalkan Oakland kayaknya, waduh, hokinya belum ada nih kayaknya untuk Warriors ya. Kita nggak akan lihat mereka 2 tahun berturut-turut di NBA Playoff. Dan turnover sih menurut gue, turnover hari ini membuat Warriors kalah. Mereka total 21 turnovers.
itu kebanyakan sih. They just couldn't take care the ball. Tapi jelas harus kasih kredit juga kepada pemainnya Grizzlies dan juga tim video. Menurut gue tim videonya Grizzlies memainkan peran penting di kemenangan kali ini. Karena para pemainnya Grizzlies itu bisa membaca passing lanes-nya dari pemain Warriors. Kita tahu Draymond sama Steph kadang-kadang main udah pakai insting aja karena mereka udah menjalankan play-nya itu udah beribu-ribu kali. Jadi dia tapi nggak nyadar kalau pemain-pemainnya Grizzlies sebenarnya udah tahu mereka akan ngoprek kemana. Apalagi tadi waktu para pemainnya si Grizzlies itu double team si Steph, itu mereka percaya diri banget untuk jump into the passing lane, dan itu menurut gue ya salah satu kunci kemenangannya Grizzlies juga hari ini. So they did their homework and deserving banget menurut gue untuk masuk ke NBA playoff. And against Wiggins of Andrew, man oh man, di crunch time dia nembak 3 point kena papan samping. Gue cuma bisa gargar kepala aja jadi pas lihat. I have nothing else to say. Gue rasa para fans Warriors pun akan slander dia juga mungkin hari ini. But I mean, I love the confidence though. Dia walaupun udah banyak miss tadi, layup gak masuk ya seinget gue. Lalu juga ada beberapa jump shot yang gak masuk. Tapi dia tetap pede untuk nembak 3-point tersebut. Just a tough night for him menurut gue. Hopefully tahun depan dia bisa bounce back lebih baik lagi sih untuk Andrew Wiggins. And Jordan Poole though, he is a baller. Gila sih. He's going to be a star menurut gue in this league. Percayaan dirinya dia sih udah naik banget sekarang. Dan tadi dia banyak big shots, tadi 3-point juga. Sebelum ditembak 3 point lagi sama Xavier Tillman. Dan terakhir juga dia tough shot banget ya. Saat sebelum game-nya berakhir juga tuh 3 point-nya susah banget tadi di corner menurut gue. And he live for the big moment. I think nanti kalau udah ada Klay Thompson, ada Steph Curry, ada Jordan Poole, yeah, that's gonna be a scary trio sih on the court ya. Tembakannya semua gila-gila. Semua Splash Brother udah punya adik kecil sekarang ya. Dan hari ini pun dia selesai dengan 19 point off the bench. Dan Steph selesai dengan 39 point. Tapi sayangnya Steph 7 kali turnovers. By the way, tadi ada nonton gak live-nya Steph sama J. Cole setelah pertandingan? Gue pengen tahu dong mereka lagi ngomongin apa. Gue tadi gak sempet lihat. Gue udah tahu, please tulis di comment section di bawah. Dan ya, jelas hari ini Ja Morant ini membuat banyak sekali orang impress dengan take all the big shots at the end. Dia pun yang akhirnya membawa Memphis ya untuk bisa masuk ke NBA playoff. Dia selesai dengan 35 poin, 6 assist dan juga 4 steals. Ja Morant said he wants all the pressure, man. He got it today, dan dia nunjukin sih kalau memang dia tuh udah ready untuk take the next step menjadi salah satu point guard terbaik di NBA. Dia pun bilang dia top 5 dan dia membuktikan menurut gue dia salah satu poin gak terbaik dengan performa seperti ini. Ya itu keep personally ya guys, tentang nembak 3 point gak dijaga waktu itu. Dia hari ini sekarang 3 pointnya 5 dari 10. Wah gila ya, beda seminggu ya. Selang seminggu 3 pointnya jauh lebih bagus. Kira-kira rasionya apa tuh ya dari Ja Morant? Tapi Ja Morant luar biasa. Dia mungkin the best player today for Grizzlies. Tapi satu momen yang menurut gue penting banget untuk Grizzlies adalah 3-point-nya Xavier Tillman. Itu terjadi tadi setelah Jordan Poole menembak 3-point, Chase Center went crazy, lalu juga Warriors tadi took the lead. Tapi Xavier Tillman dengan tenang, dia rookie loh, gak boleh lupa, dia tuh rookie, dia nembak 3-point berikutnya untuk memberikan lead-nya kembali kepada Memphis dan juga shut down the momentum untuk Warriors. Dan menurut gue itu adalah momen yang paling penting untuk kemenangannya Memphis hari ini. Boy, ya, 3 point was huge. Dan juga yang pastinya apa, dia seorang rookie tapi tenang banget. Dan tadi sejak si Jonas Valanciunas-nya fall out, dia, he was really big man. He played big, he was a beast for Memphis Grizzlies. Jadi orang-orang harus kasih kredit juga sih kepada dia. And of course kita gak boleh lupa tentang 3 point-nya back to back dari Grayson Allen juga di overtime, itu juga lumayan penting. And Dylan Brooks man, Dylan Brooks defense-nya gila sih, luar biasa sih. Dia deny, dia coba kejar si Steph kemanapun juga. Yeah man, making life so hard for Steph. So Dylan Brooks hari ini menurut gue juga kembali impressive. Main kita udah predik ya kalau dia pasti akan mencoba untuk kejar Steph kemanapun dia lari. And yeah, it happens today. And slow-mo, Kyle Anderson juga tidak bisa dilupakan. Perannya pun juga penting. Tadi ada beberapa momen juga yang sangat key banget untuk kemenangannya Memphis hari ini. And what else I'm gonna say about this game? I think that's all menurut gue.
Memphis akan bisa bersaing melawan Utah Jazz. I think dengan matchup dengan size-nya Memphis, I think it's a better matchup daripada Warriors ketemu Utah Jazz. I think Memphis akan bisa lebih memberikan perlawanan dengan ada Jonas, ada JJJ, adanya juga Xavier Tillman down there. Menurut gue itu akan penting banget, dan of course ini akan menjadi game yang sangat sweet juga untuk Mike Conley ya. Mike Conley kita tahu dulu mantan pemainnya Memphis Grizzlies. Maaf ya guys kalau gue ngomongin agak-agak ngaco, ini udah agak lumayan ngantuk banget soalnya jujur aja. Tapi yang pasti ya yeah, man, Mike Conley kita tahu menghabiskan banyak waktu, berapa ya, 10 season atau 12 season bersama Memphis Grizzlies dulu. Jadi this is gonna be a sweet game juga untuk dia, sweet series. And of course Ja Morant, oh my god, pass point guard against future point guard and present point guard actually ya, yeah? Untuk Ja Morant and Mike Conley, I think that's gonna be a fun matchup. Prediksi kalian ditunggu di comment section di bawah ataupun juga di video sebelah yang bersama Adiani juga boleh. Oke, okay, itu dari NBA. Sekarang kita akan pindah ke IBL Awards. Hari ini sudah di-announce, baru aja gue lihat ya. Congratulations untuk semua pemenangnya. Menurut gue deserving banget semuanya. Yuda menang Most Inspiring. Coach C. David Singleton memenangkan Coach of the Year. Lalu ada Kevin Moses yang memenangkan Most Improved Player. Samuel Devin, Rookie of the Year. Andre Adriano memenangkan Sixth Man of the Year. Lalu Jamal Johnson memenangkan dua awards ya, yaitu MVP dan juga Defensive Player of the Year. Not really much surprise menurut gue, walaupun gue berbeda ya, Coach Singleton gue memilihnya waktu itu Coach Oki memenangkan Coach of the Year. Tapi ya yeah, David Singleton layak banget dengan timnya dia bersama BPJ yang akan lolos ke IBL Playoff. I think deserving banget. Lalu juga Yuda, gue waktu itu milihnya adalah Arigi ya, tapi gue bilang antara Yuda atau Arigi karena Yuda pun juga pemain yang sangat menginspirasi sekali, karena pemain-pemain muda banyak banget yang look up to him. Menurut gue dia kan tingginya nggak terlalu tinggi banget ya, tapi bisa menjadi salah satu pemain yang terbaik juga di Indonesia Patriots kemarin ini. Gue yakin banyak sekali pemain muda sekarang yang ini yang ingin menjadi seperti seorang Yuda juga. Samuel Devin expected, Kevin Moses expected, Ante Adeano expected, dan juga Jamar ya. Defensive Player of the Year waktu itu gue milihnya Coming, tapi ya memang Jamar pun juga leading candidate waktu itu gue bilang juga. Jadi ya yeah, semuanya seperti dugaan kita. Jadi great choice by the IBL. Dan terakhir ada Derek Michael nih, yang videonya dipost sama NBA Academy. Wah keren juga ya, back to back 3-point shot. Ini adalah debutnya Derek Michael bermain bersama NBA Academy. Gue seneng banget melihat Derek Michael. He has came a long way. Gue ingat banget pertama kali nonton Derek itu di Rawamangun. Dia masih kaku banget dulu, tapi dia udah bisa ngedang sih. Dia waktu itu lagi latihan dribble ya dia, dan juga shootingnya dia. Sekarang 3 pointnya dia udah smooth banget, man. Looking good though those 3 points. So I'm very happy, I'm very proud banget melihat progresnya Derek. Semoga juga dia di Australia bisa semakin maju. Jujur gue belum tahu kapan bisa interview Derek. Nanti kita tanya dulu sama Derek ya kapan boleh interview. Tapi ditunggu aja, gue sih pengen banget tahu bagaimana kompetisinya di sana dan juga rutinitasnya dia seperti apa. But once again, Derek Michael, keep working hard, man. You are doing great things right now. Oke, okay, sekarang kita pindah ke prediksi. Besok ada 4 pertandingan jelas hari pertama untuk NBA Playoff. Yeah, hopefully you guys gonna enjoy all this game tomorrow. Karena menurut gue akan seru-seru sih harusnya. Hari pertama biasanya suka susah ditebak. Biasanya gue pilih 3, gue besok akan pilih semuanya nih untuk prediksi. Semoga bener ya. Karena hari ini bener ya, gue milih Memphis plus 4. Dan juga gue bilang Ja Morant akan 20 poin lebih. Tapi ternyata dia lebih dari 20 poin. So, my prediction was right yesterday. Hampir komplit prediksinya kalau tadi cuma beda satu bola doang ya. Kalau Draymond masuk, seperti prediksi gue, main gue bilang game-nya akan ditentukan oleh tembakan tembakan terakhir. Oke, besok pertama jelas ada Miami melawan Milwaukee. Penasaran banget sih, what can Jimmy Butler do tomorrow? Apakah dia akan bisa mendominasi atau tidak? Tapi sih harusnya Milwaukee mau kasih first punch ya, dan juga memperlihatkan dominasinya. Jadi besok gue akan memilih Milwaukee minus 4. Lalu ada Dallas melawan Clippers. Ini agak tricky juga sih sebenarnya. Tapi menurut gue mungkin Clippers besok juga ingin make a statement game. Besok statement win. Komposisinya pemainnya Clippers pun juga lebih unggul daripada Dallas menurut gue. Jadi besok gue akan memilih Clippers minus 5.5. Yang ketiga ada Celtics melawan Nets. Nah ini mungkin lebih seru nih kayaknya, game-nya bisa ketat nih. Walaupun ada big 3, tapi kayak Celtics juga besok pelatihnya lebih unggul menurut gue, Brad Stevens. Lalu Jason Tatum mungkin juga masih on fire besok ini. Jadi gak tahu kenapa feeling gue besok kayak gue akan memilih Celtics plus 8. Dan yang terakhir ada Portland melawan Denver Nuggets.
ini kayaknya Portland akan bisa colong game pertama. Feeling gue sih itu ya. I think Dame and CJ will come ready to play. So, let's go with Portland plus 1. Jadi itu adalah prediksi gue. Semoga benernya ada lah. Lebih banyak daripada salahnya ya. Lalu ada Top Shoes, ada Draymond Green. Wah gila, ini Converse-nya Draymond Green sih seru, keren banget sih. This is super nice menurut gue. Warnanya, kombinasinya juga keren banget. Lalu ada Jamoran nih. Kayaknya kalau nih Nike Adapt ya. Ini custom tapi ada tulisan Moran. Dan di heels-nya pun ada tulisan Memphis, man. This is pretty sick. Dan ya, itu dua top shoes. Sekarang kita pindah ke top place. Wah, karena pertama ada JTA nih, goes up for a big put back slam. Lalu ada Desmond Bane yang sealed the game with this big slam dunk. Dan ada Steph Curry nih, wah, toss it up to the air. Ini di foul, nggak ngeliat ring kayaknya. Dan bolanya masuk to get the end one. Dan terakhir, of course, ada Ja Morant with the spin and the floater to win the game and bring the Grizzlies to the playoff. Play of the day, of course, siapa lagi bukan Ja Morant with an amazing performance, probably one of his best performance ever, dengan 35 poin, 5 dari 10 3 poinnya, 6 rebound, 6 assist, dan juga 4 steals. So, timeout gang, that's it for timeout today. Thank you so much for watching. Jangan lupa untuk kasih like, jangan lupa untuk kasih komen, dan jangan lupa besok timeout libur ya guys ya. Once again guys, thank you so much man for your amazing support lewat live chat, lewat Saweria, lewat nonton video-video gue di YouTube semuanya. Especially for timeout, I really appreciate the support.